Terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi Anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe, dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan, dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada freemalaysiatoday.com bertajuk Pendaftaran Parti Baru Diluluskan, kata Peter. Berita penuh, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Malala Peter Anthony berkata parti baru yang ditubuhkannya sudah diluluskan pendaftaran. Bekas naib presiden warisan itu bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai parti baru itu. Katanya ia sudah diluluskan, majlis pengenalan akan diadakan di Tenom pada 28 Januari. Seterusnya pelancarannya dan kita juga akan buat tower di seluruh negeri. Katanya mungkin ramai yang beranggapan parti baru ini tidak akan diluluskan, tapi ianya sudah diluluskan, katanya selepas menemui penduduk kampung Biau di sini. Turut hadir dalam pertemuan itu ialah Adun daripada Limbahau, Juil Nuatim bersama Peter meninggalkan warisan pada 28 Disember yang lalu. Peter berkata penubuhan parti baru itu bukan untuk memecah belahkan masyarakat, khususnya kerajaan dusun dan murut KDM seperti didakwa setengah pihak. Katanya parti tempatan itu adalah satu lagi platform untuk membantu orang Sabah tanpa mengira kaum dan agama. Katanya semua maklum selepas saya membuat pengumuman keluar warisan, beberapa minggu lalu Presiden STAR Jeffrey Kitingan secara terbuka menjemput saya menyertai parti itu dan kita berterima kasih. Bagaimanapun saya sendiri telah berhubung dengan pemimpin PBS Parti Bersatu Sabah, malah Jeffrey sendiri bagi memaklumkan penubuhan parti baru ini kita bukan mahu memecah belahkan KDM, katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, kita jumpa lagi, bye-bye.